Halo teman-teman semua, kembali lagi di game Black Clover Mobile. Di video kali ini, Lusan Gaming bakalan hajar Boss Plaecitna atau ular kepala 3 nih teman-teman. Tentunya bagian 6 ya. Lusan Gaming pengen coba one hit one kill nih teman-teman. Apakah bisa? Kita bakalan langsung aja ya, gaskan. Untuk formasinya seperti ini teman-teman. Julius menggunakan William sebagai support dan juga ada Charlotte Blue dan Valtos. Semuanya support ya. Kita bakalan one hit one kill menggunakan Julius dan juga Black Asta. Ya, terkadang gagal sih teman-teman, tapi kita bakalan coba ya. Untuk fase pertama kita lihat. Yang penting di sini kita pakai buff aja sih teman-teman, buff makanan. Bisa menggunakan yang meningkatkan attack maupun magic attack ataupun bisa yang damage special ya kalau nggak salah teman-teman, nambah 10%. Itu juga bisa teman-teman. Dan kita karena memang kekurangan makanan yang satunya ya, yang bisa damage special itu 10%, tapi kita bakalan pakai yang ini aja deh teman-teman. Oke, langsung aja jelaskan ya. Untuk equip dan lain-lain kita bakalan bahas di akhir video. Semoga ini kita bisa one hit one kill. Kalau cuma satu item sih jelas bisa teman-teman, cuma one hit one kill kadang ini kita gagal teman-teman. Jadi kita bakalan coba ya. Semoga ini berhasil. Oke, ular kepala 3. Wow, aman. Nah, yang pertama jelas langsung kita pakai ke Julius. Nambah all attack. Nah, yang penting ini kita juga buff lagi ke Julius ya teman-teman. Buff dari Charlotte Blue dan ke sini, Valtos. Skill 2 semua, jangan nyerang ya teman-teman. Agar si Plaecitna ini nggak berubah warnanya, tetap di merah. Nah, sekarang tinggal hit nih. Apakah bisa one hit one kill menggunakan Julius? Kita lihat teman-teman. Siap, boom. Aduh, gagal teman-teman. Kurang sedikit. Ah, mati dong. Oke, nggak apa-apa. Kita bakalan coba lagi nanti ya di next. Sialan nih, nggak mati loh. Nggak one hit one kill teman-teman. Oke, kita langsung sikat. Satu turn sih, cuma nggak one hit one kill ya. Kita gagal nih. Oke, next kita bakalan coba ya. Kalau nggak one hit one kill, kita bakalan coba lagi teman-teman. Ada 3 kali kesempatan. Ini seperti biasa kita menggunakan defense ya. Defense sih, mengurangi defense maksudnya. 60% Charlotte. Nice. Yang penting pas momen Black Asta itu ularnya jadi warna hijau ya teman-teman. Jadi di sini biru bakalan jadi merah, lalu Queen, nah pas kan kita harus serang nih. Kalau misalnya skill 2 ini nggak bisa teman-teman, nggak bisa jadi hijau nanti pas di Black Asta. Sebenarnya ini numpuk sih. Oke, nggak apa-apa ya. Buffnya numpuk satu sebenarnya. Kita langsung berubah jadi hijau yang penting teman-teman. Nah ini udah bisa one hit one kill ya. Ya, Black Asta, buang, selesai teman-teman. Gila ya, enak banget teman-teman. Ya nanti kita bakal bahas equipnya. Lusan Gaming ini penasaran sih, nggak bisa one hit one kill yang pertama biasanya jadi loh teman-teman. Oke, si Juliusnya kita coba ya. Julius kenapa nih Julius? Dan kita bakalan lihat untuk equip Julius deh sekalian teman-teman. Dan talent mungkin ya, talent kita coba lihat. Yang penting M attack-nya sih. M attack ini Lusan Gaming baru 74.000. Critical rate 120, padahal ya critical damage nih kalau naik dikit bakalan bisa one hit one kill nih. 95% dan kita menggunakan ini. Nah, ini kalau misalnya bintang 5 bakalan bisa one hit one kill. Sayangnya bintang 4. Talent kita udah jelas menggunakan. Nah, speednya ya teman-teman, biar si Julius ini nggak menang speed dari hero support lainnya. Jadi kita speednya pakai yang level 1 atau speed plus 1 teman-teman. Yang jelas ini penting banget ya. Increase damage ke boss 10% itu wajib sih. Kalau nggak damage-nya kurang ya teman-teman. Jadi seperti ini aja ya untuk Julius. Equipnya dibanyakin magic attack. Kita bakal bongkar next aja ya teman-teman.
kita penasaran nih, pengen one hit one kill. Sedangkan Black Asta ini kita juga DPS attack-nya cuma 30 ya teman-teman, 32.000 defense-nya, defense-nya 32.000, attack-nya 28. Jadi ini masih kecil ya teman-teman untuk defense-nya. Banyak yang udah 40.000, Lusan Gaming kesulitan nih. Critical rate dan critical damage, critical resistant ya. Critical rate sama critical damage-nya udah lumayan ya teman-teman. Bisa one hit one kill. Seperti itu ya, dan kita coba satu kali lagi. Ini kalau misalnya makanannya yang ini ya teman-teman, kita ambil contoh makanannya. Semoga sih bisa, semoga bisa, makanannya bisa dimasak. Karena sayang banget nih, kita nggak bisa one hit one kill. Kita coba kesini Charmy, bisa nggak kira-kira masak? Oke, mana nih? Ah, nggak ada teman-teman. Nah, harusnya ini ya. Damage deal dari skill special itu 7%. Kalau misalnya yang kuning, nah ini 10%, itu mantap banget sih teman-teman, serius. Udah pasti bisa one hit one kill nih. Damage deal dari skill special 10%. Nah, kita bakalan coba ini, bisa nggak sih dimasak yang nggak bisa ya? Harus butuh 3 nih. Kita coba yang biru aja deh, 7%. Main ya, 7% damage deal. Kalau nggak bisa lewat juga ya udah, it's okay lah ya. 7% ini selisih 3% lumayan. Kita gaskan di tantangan, lalu kita coba apakah bisa one hit one kill, atau mungkin lebih baik yang 5% attack ya teman-teman. Kira-kira bagus yang mana nih untuk makanannya? Kita coba ya, karena ini cuma 7%. Semoga bisa menang teman-teman. One hit one kill maksudnya ya. Kalau menang sih ini udah pasti bisa. Oke. Semoga beruntung. Jangan sampai salah pencet yang penting. Ini makanannya cuma satu doang soalnya. Ayo please. Julius, kita mengandalkanmu nih. Oke, kalau skill 3 ini cuma nambah mobility aja sih. Jadi buat apa ya? Akurasi udah ditambah dan kita langsung boom. Semoga ini animasi ya. Biar one hit one kill. Please, Julius. Sikat. Boom. Boom. Wow, bisa one hit one kill teman-teman. Gila ya, mantep banget sih. Julius, pakai yang biru aja udah cukup ya. Gigi banget sih memang. Seperti biasa kita turunin defense-nya. Nah, defense turun loh. Dan nanti kita bakalan lihat ya si Charlotte ini pakai SP apaan nih bang? Ini jangan sampai salah nih. Ini sebenarnya numpuk sih skillnya ya. Skill dari si Sally sendiri. Tuh kan, nggak ada tambahan loh di sana. Di musuh ini nggak ada tambahan ya. Kita pencet, kita coba dulu pencet. Ini mengurangi defense, mengurangi critical resistance dan juga defense juga. Oke, seperti ini. Jadi yang punya Sally nggak masuk ya? Bener nggak sih, teman-teman? Nggak masuk kok. Nah, ini langsung kita sikat. Udah pasti menang. Black Asta, sikat. Wah. Gila, cuma satu turn atau one hit one kill doang. Jadi seperti itu teman-teman. Dapat 42 lumayan. Skip aja sih kalau udah menang satu kali, itu bisa pertarungan cepat ya sebenarnya. Cuma ini karena memang kita konten, jadi ya udah. Kita dua kali kesempatan dan oke, dapat 42 lagi dong. 40. Dan pusat sih. Bener ya, pusat.
Ini 254 kita jelas ngincer yang ini sih. Sebenarnya ini penting banget tuh. Ini penting banget, tapi karena urusan gaming butuh ya, butuh banget sih skill patch ini. Penting ya. Oke, jadi seperti itu aja teman-teman, kita lihat lagi ya untuk equip mungkin atau SP supporternya. Kayaknya sama aja sih, supporternya ini juga pakai SP-nya si Charlotte dan Sally. Sally ini juga pakai yang ini ya. Sally ini kalau misalnya pakai ya ini bagus loh kalau misalnya pakai ini loh. Tapi udah dipakai sama Julius, sebenarnya bisa ya ini. Ini kita punya Sally lagi ya. Salinalnya ada satu. Bisa pakai ini juga teman-teman SP-nya. Nah, ini kan increase damage resistance. Jadi bisa diganti ya. Yang ini bisa diganti. Bisa diganti yang Sally, tapi Fusion Gaming nggak perlu ya. Yang penting yang di sini sih sebenarnya. Yang tim biru, tim fase pertama. Lalu tadi Charlotte juga kita pakai SP-nya Charlotte, teman-teman. SP-nya Charlotte nih kan. Dia mengurangi critical resistance. Oke, jadi seperti itu aja ya teman-teman, dan build si Julius gearnya mungkin sedikit ngintip ya. Ngintip critical magical attack persenannya banyak ya pokoknya teman-teman. Magic attack yang persen, magic attack yang persen, persen, persen semua, dan ada yang satu yang enggak persen. Magic attack persen, critical rate, critical rate. Pokoknya dibanyakin damage, teman-teman. Seperti ini ya, banyakin damage dan kita menggunakan tambahan critical rate. Jelas pakai jubahnya si Julius, lalu kita pakai speed di sini teman-teman. Pakai speed dan ada penetrationnya sebenarnya pasangannya yang nggak ada ya. Jadi kita pakai yang naikin attack, magic attack-nya 7%. Oke, mungkin seperti itu, dan yang jelas ini nih, ini yang pengaruh banget ya. Magic attack pakai kalung ya, kalung yang magic attack persen ini pengaruh banget, dan ini belum persen, sayang banget ya. Magic attack bawahnya attack nih. Ini kalau dapat yang persen makin mantep sih. Ini kalau kita ini gimana ya teman-teman? Sayang nggak? Sayang kita ubah, cuma memang belum ada bahan-bahannya. Jadi nanti CP-nya bakalan berkurang banyak sih teman-teman. Jadi mending kita kumpulin aja dulu. Nah, ini juga bukan persen ya, sayang banget attack-nya juga. Ini ada attack-nya, critical damage oke, okay. Magic attack. Dua ini belum sempurna ya teman-teman, belum oke okay lah ya, bukan belum sempurna. Nyari sempurna susah teman-teman, bahannya sulit. Belum oke okay, jadi masih bisa di upgrade sebenarnya kalau misalnya nanti dapat yang oke okay ya. Oke okay, gitu aja teman-teman video kali ini. Thank you ya yang sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya dan matur nuwun.